yang amat berhormat Tuan Ridwani, Ketua Menteri Negeri Pembangunan, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Rashid bin Hasnun, Pembalas Ketua Menteri Satu, yang berhormat Profesor Dr. Ramasami Palanisami, Pembalas Ketua Menteri Dua, yang berhormat rekan-rekan saya dalam Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang, yang berhormat ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, yang dihormati puan-puan dan tuan-tuan yang bakal mengangkat sumpah sebagai ahli majlis, Majlis Perbandaran Sedang Pride, yang berhormat Tuan Haji Sewayar dan Dari bin Haji Mahmud, Setiausaha Perbandaran MPSB, yang berserta Engineer Ang Ingkai, Setiausaha Bandaraya MPEB, mewakili Datuk Bandar, yang berserta Cik Othman Hakim, mewakili Pembangunan Kerajaan Tempatan, Pejabat Sipil Usaha Kerajaan Negeri, Ketua-ketua Jabatan, rakan-rakan media, berbahagia satu-satu puan-puan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk memberi mata dua sempena majlis sumpah ahli majlis MPSB bagi tahun 2016. Dan saya juga merakam terima kasih kepada Kerajaan Negeri, khususnya yang amat berhormat Ketua Menteri dan Timbalan Ketua Menteri serta Barisan Exco yang memberi sokongan kepada pihak berkuasa tempatan dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada pihak berkuasa tempatan. Saya merasakan ucapan yang diberikan oleh Yang Ketua telah menggariskan misi dan misi bagi MPSB bagi tahun 2016, dan saya rasa ini satu ucapan dasar yang amat penting bagi semua ahli-ahli majlis yang berkhidmat pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, supaya apa yang digariskan setiap tahun oleh pengurusan bersama dengan ahli-ahli majlis dapat dijalankan dan disempurnakan di tempat ini untuk manfaat pembayar cukai dan bayar belanja di seberang Perai. Saya amat puas hati untuk melihat dan mendengar bahawa pucuk pimpinan MPSB bersama-sama dengan ahli-ahli majlis telah mengambil berat dan prihati tentang peranan seberang Perai sebagai masa depan untuk kelompokan seperti mana yang saya menjelaskan dalam sesi yang sama 2 tahun yang lalu, seberang Perai the future of Penang. Dan saya merasakan MPSB benar-benar menyambut cabaran ini untuk menjadikan seberang Perai the future of Penang. Dan saya tetap merasakan dynamism, optimism, creativity di kalangan pimpinan MPSB dan juga warga penjawat awam di MPSB untuk membuktikan MPSB dapat menunaikan tanggungjawab dan memenuhi aspirasi bagi pendatang untuk memajukan seberang Perai. Saya percaya pada tahun 2016 yang amat berhormat Ketua Menteri telah pun memberi hala tuju kepada Negeri Pulau Pinang, iaitu tahun ini akan menjadi tahun transformasi Negeri Pulau Pinang sebab ada banyak projek, program dan dasar yang besar dan utama
supaya negeri pulau kita menjadi sebuah negeri yang maju. Pada tahun ini juga ada beberapa dasar penting yang akan dilaksanakan, bukan saja di Sepang Prime, tapi di seluruh Pulau Pinang. Banyak isu-isu tempatan masih perlu diberi perhatian dan dipastikan penyampaian seperti dijanjikan, supaya pada akhirnya kita bukan saja dapat menganugerahkan maupun pertemuan antara bangsa, tetapi lebih penting penganugerahan dan penyerapan sebagai satu majlis pembandaran yang cekap yang dapat memenuhi ekspektasi rakyat perlu datang dari pembayar juga yang rakyat Jakarta sendiri, sebab pada akhirnya mereka adalah sasaran, kumpulan sasaran kita untuk memberi pertimbangan kita. Jadi perlu ditegaskan bahwa kerajaan negeri memang mementingkan prinsip perstabilan CAT, dan saya berharap dan percaya MPSP dapat meneruskan budaya CAT ini dalam setiap urusan majlis. Akhir kata, saya berharap semua ahli-ahli majlis yang telah dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan baik, dengan berkesan, serta dapat membawa perubahan positif terhadap majlis, di samping membawa perubahan yang diharapkan di Seberang Prime. Memandangkan juga, saya rasa lebih kurang 10 orang ahli yang baru, maka ahli-ahli yang baru perlulah undang-undang kecil, budaya kecil, vokasi, pegawai dan sebagainya, supaya dengan cepat kuat-kuat dapat mula berkhidmat dengan kerjasamanya. Dan saya berharap ahli-ahli majlis yang sudah berkhidmat sekian lama ini juga dapat memberi pimpinan dan sokongan kepada rakan-rakan yang baru dilantik. Jadi dengan kata-kata ini, sekian, terima kasih dan maju.